Kalian sudah siap mengikuti kebaktian anak Joel Kids? Sama-sama kita cek dulu ya. Baju rapi? Cek! Tidak makan atau minum? Cek! Ditemani orang tua? Cek! Nah, kalau sudah siap semuanya, bentar-bentar, aku mau menyuarakan kebenaran. Nah, sudah ketemu gelombang radio yang benar. Yuk kita berdoa ya. Ikuti sama-sama ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian anak Joel Kids. Biar Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sekarang aku cari gelombang memuji dan menyembah Tuhan ya. Kalian siap? Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan menanti kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur berakar. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini Kak Joel sama Kak Selin mau ajak kalian nyanyi lagu baru nih. Yuk belajar bareng-bareng sama Kak Joel sama Kak Selin ya. Oke, siap? Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Kak Selin. Jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Gimana, udah bisa belum? Bareng-bareng ya sama Kak Aziz sama Kak Selin ya. Oke, siap? Yuk, semuanya bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri. Siap? Siap. Oke, yuk Kak. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Kak Selin. Yang jatuhnya di pinggir jalan, makan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, bebatuan. Semua mati kepanasan. Yang jatuhnya
kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Kak Selly. Yang jatuhnya di bebatuan, kena mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, itu yang Tuhan mau. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Hore! Adik-adik, mau kita kan anak Tuhan kan? Pasti dong Kak Joy, kan kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Bener kata Kak Selly. Itu aja-aja semua yang tadi pikir, yuk kita memuji dan menyembah Tuhan lagi ya. Oke Kak. Makin mengenalmu Yesus,
Hore, tepuk tangan. Tik-tik, sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan. Tapi Kak Jo cuma mau ngasih tahu satu hal aja. Tuhan Yesus yang kita sembah ini, Dia Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Dia berkorban buat setiap hidup kita. Bahkan Dia setia sama kita. Dia mendampingi kita setiap hari sampai kita di surga nanti. Kak Jo mau ajak kalian semua menyembah dengan hati kalian sebagai balasan buat setiap yang Tuhan kerjakan. Semuanya Kak Jo ajak serius. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sahabatku, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Besarlah kasih. Besar kasihku. Sahabat dan Tuhan. Tangannya, tutup matanya, coba berdoa, mendengarkan firman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami mau. Kami mau. Mendengarkan. Mendengarkan. Firman-Mu. Firman-Mu. Tuhan. Tuhan.
Biar jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap Tuhan untuk menerima benih firman-Mu. Roh Kudus sertai kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, Amin. Shalom adik-adik. Wah, siang ini ketemu dengan Profesor Ayat Hafalan. Panggil saja Profesor Aha. Siapa? Profesor Aha. Aha. Oke. Nah, siang ini Profesor ingin ajak adik-adik semua untuk menghafalkan ayat hafalan. Mari kita ambil Alkitabnya semua, siapkan. Sudah, kita buka ya. Di Matius 13 ayat 23. Di mana? Ya, betul. Mari, Matius 13 ayat 23 yang bunyinya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Bisa sekali lagi ya, Matius, sama-sama Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Wow. Wah, Profesor Ayat Hafalan, sepertinya ayatmu bagus sekali. Gimana kalau saya buatkan lagu supaya adik-adik juga bisa menghafalkannya? Wah, bisa Kak Joy, dibuat bisa jadi lagu. Bisa dong, bisa Profesor. Coba Aha. Buatin, Profesor pingin denger. Coba kalau ya. Kalau lagunya bagus, tak kasih hadiah. Oke. Adik-adik, coba dengerin lagu ini ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Matius 13 ayat 23. Ya, seru banget. Bisa kan adik-adik bareng-bareng ya? Oke. Bukan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Kan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Matius 13 ayat 23. Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian semua? Nah, minggu yang lalu kita sudah melihat ya, ternyata benih tanaman milik Celine dan Brolin sama-sama tidak bertumbuh karena dibuang di pinggir jalan dan ditanam di tanah yang berbatu-batu. Apakah mereka masih bisa memenangkan perlombaan menanam benih tanaman yang diadakan oleh Pak Palu ya? Sekarang kita lihat sama-sama yuk bagaimana keadaan tanaman milik Pak Lampu dan Ibu Lampu. Pak, gimana ini Pak? Aku sangat menyesal. Kenapa kemarin aku tanam benih tanamannya di situ? Sekarang kan jadinya mati, nggak bisa bertumbuh dengan baik.
punya Brolin juga malah benihnya hilang dimakan burung. Aduh, kalau seperti ini, apa kita masih bisa jadi pemenangnya? Iya ya, Pak. Terus gimana nih? Apa yang kita bisa lakukan? Kira-kira boleh nggak ya kalau kita minta benih tanamannya lagi ke Pak Palu? Wah, Papa nggak tahu ya. Kan kemarin pengumumannya sudah dibagi satu-satu setiap orang. Apa Papa coba ke kantor Pak Wali Kota? Siapa tahu masih boleh minta benihnya lagi. Ya sudah, nanti Papa akan coba. Tapi sekarang Papa mau tanam benih tanaman yang punya Papa. Ada yang mau bantuin? Sekalian kita lihat punya Mama ditanam di mana. Oke, Pak. Aku ikut bantuin ya. Sekalian kita lihat punya Mama. Ternyata Celin dan Brolin sangat menyesal karena mereka salah tempat untuk menanam. Akibatnya, benih tanaman mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita lihat yuk di mana ya Ibu Lampu menanam benih tanamannya. Kita lihat juga bagaimana cara Pak Lampu menanam benih tanamannya. Ma, Mama di mana? Mama di halaman belakang, Nak. Ma, di mana benih tanamannya kamu tanam? Tuh, di sana. Ayo, Mama kasih lihat. Di mana, Ma? Aku lihat dong. Ayo ke sini. Ditanam di mana? Itu tuh, di tengah-tengah situ. Ya kan? Biar Mama ingat, Mama tanam di mana, ada penandanya gitu. Takutnya nanti mati loh, Ma. Kayak punya Celin. Kok bisa mati punya Celin? Memang punya Celin ditanam di mana? Iya, tanaman punya Celin mati. Karena Celin pikir Celin tanam di dekat batu-batuan biar kuat. Tadi pagi malah layu. Punya Brolin juga hilang karena dibuang di pinggir jalan. Jadinya dimakan burung deh. Ya ampun, kok bisa gitu sih? Ya udah, gak apa-apa. Mama yakin ini punya Mama pasti akan bertumbuh subur. Dah, Mama mau arisan dulu. Dah, kalian di rumah ya. Oke, Ma. Hati-hati di jalan ya. Yuk, sekarang Papa mau tanam benih tanaman punya Papa. Tuh, Papa kemarin sudah beli tanah yang subur di tukang tanaman. Siapa yang mau bantuin? Ayo, di mana, Pa? Biar aku ambilin. Itu di sana, di dekat pintu. Ya, itu benar. Sini, bawa sini, Nak. Celin, tolong ambil pot di situ. Ya, itu di dekat kamu. Ini, Pa. Kok Papa tanam benih ini di pot? Iya, Celin. Karena benih tanaman ini masih terlalu kecil. Jadi, Papa akan tanam di sini dulu. Nanti kalau sudah bertumbuh lebih besar, baru Papa akan pindah ke tempat yang lebih luas. Gitu ya, Pa. Jadi, benih tanamannya nggak hilang ya, Pa. Tapi, apa cara Papa akan berhasil? Berhasil atau tidaknya, kita lihat besok pagi ya. Yang penting, Papa sudah siapkan tanah yang terbaik buat benih tanaman ini. Dah yuk, kita masuk. Makasih ya sudah mau bantuin Papa untuk tanam benihnya. Pak Lampu sudah selesai menanam benih tanamannya di dalam pot. Kira-kira berhasil nggak ya? Beberapa hari kemudian, saat mereka bangun tidur dan memulai aktivitas. Wah!
Sebentar, ada suara siapa itu? Kok teriak-teriak? Seperti suara ibu lampu ya? Papa! Celin! Brolin! Kesini deh! Tanaman mama mati! Kenapa, Ma? Mati bagaimana? Iya nih, tanaman mama mati. Karena kegencet-gencet sama semak-semaknya. Maksud mama, biar mama gak lupa tempatnya. Lah kok malah layu begini? Aduh, gimana nih, Pa? Ya, sama dong kayak punya Celin kemarin. Sekarang kita lihat punya papa masih aman kah? Nih, anak-anak lihat. Punya papa sudah ada tunasnya loh. Tanaman punyaku hidup. Nanti kalau sudah semakin besar, akan aku pindah ke sana, ke tempat yang lebih besar juga. Ternyata dari kita berempat, hanya punya papa yang berhasil. Papa hebat banget ya. Papa niat banget. Kemarin beli tanah yang subur, sehingga tanaman papa bisa bertunas. Iya ih, papa hebat. Pah, terus bagaimana dengan kita? Masa kita nggak menanam lagi? Coba deh papa ke Pak Wali Kota untuk minta beli tanamannya lagi. Siapa tahu boleh? Oke deh, Mama, Brolin, tenang ya. Nanti papa akan coba ke kantor wali kota untuk meminta benihnya lagi. Nanti kalau sudah dapat, kita akan tanam seperti cara papa menanamnya. Supaya benih tanaman kita bertumbuh dengan baik. Siang harinya, Pak Lampu berusaha menemui wali kota Palu untuk meminta benih yang baru karena ketiga benih mereka mati. Kira-kira Pak Lampu akan mendapatkan benih tanamannya atau tidak ya? Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu. Oh, pagi Pak Lampu. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Kemarin kan kami sekeluarga sudah menerima benih tanamannya. Nah, ternyata kami punya masalah, Pak. 3 dari 4 benih yang kami terima mati, Pak. Karena kami salah cara menanamnya. Nah, kedatangan saya ke sini, apakah boleh saya minta benih tanamannya lagi? Bisa enggak, Pak? Oh, salah bagaimana maksudnya Pak Lampu? Iya, Pak. Anak saya menanamnya di tanah yang salah, bukan di tanah yang subur. Sehingga ketika benih tanaman itu mati, hanya satu saja yang masih hidup. Oke, oke, oke. Oke, Pak Lampu. Baiklah, saya berikan kesempatan lagi. Ini, saya beri kalian 3 benih yang baru. Tetapi ingat ya, jangan salah lagi. Kalian harus menanamnya di tanah yang baik. Jangan sembarangan lagi seperti yang kemarin ya. Iya. Terima kasih, Pak. Saya janji saya akan menanamnya dengan baik. Terima kasih, Pak. Akhirnya, 4 benih tanaman milik keluarga Pak Lampu sudah ditanam semuanya. Walaupun hanya punya Pak Lampu yang bisa bertumbuh dengan baik. Karena Pak Lampu menanam benihnya di tanah yang baik. Tapi untungnya Ibu Lampu, Celin, dan Brolin mendapatkan kesempatan kedua dari Pak Wali Kota untuk mendapatkan benih yang baru. Semoga mereka bisa menjaga dan merawat benih tanaman yang baru sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Hari ini kita belajar bahwa benih itu akan bertumbuh dengan subur saat kita menempatkannya di tanah yang subur. Sama dengan firman yang masuk dalam hati kita, saat tanah hati kita adalah tanah yang baik, maka benih firman itu juga akan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Sekarang pertanyaannya,
Tanah seperti apakah yang ada di hati kalian? Shalom adik-adik. Minggu lalu dikatakan bahwa benih itu ditabur di tanah yang di pinggir jalan. Lalu ada juga di tanah yang berbatu-batu. Tapi ada nggak ya yang tumbuhnya sangat baik? Nggak ada ya? Nah Kak Sharon hari ini mau ajak adik-adik kita mau jalan-jalan. Yuk kita cari tempat di mana sih benih ini bisa bertumbuh dengan baik. Oh iya, ada yang ingat benih ini yang dimaksud adalah apa? Pinter semuanya, betul. Benih firman Tuhan. Kalau tanahnya artinya apa? Ada yang masih ingat? Pinter-pinter semua, betul. Tanahnya adalah tanah hati kita. Tanah hati adik-adik dan tanah hati Kak Sharon. Makanya kalau kakaknya di sekolah minggu itu berdoa sebelum firman, biasanya kita bilang, biarlah tanah hati ini subur supaya siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Nah, coba hari ini Kak Sharon mau ajak kita jalan-jalan kemana ya benih ini bisa ditabur dengan baik dan bisa bertumbuh dengan baik. Siap? Siap semua? Angkat tangannya yang siap. Oke, yuk kita jalan sama-sama yuk. Wah, tempat ini kayaknya bagus nih adik-adik. Ada, lumayan ada tumbuh-tumbuhan walaupun berduri sih. Atau kita coba aja ya, kita taburin benih di sini, oke? Wah adik-adik, ternyata benih-benihnya tumbuh. Lalu tumbuhan yang berduri-duri ini semakin besar. Nah tumbuhan yang Kak Sharon tanam ini semakin terhimpit, semakin tercepit. Akhirnya mati. Wah, artinya apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Artinya adalah benih firman ini ditaburkan di tanah hati kita, tapi ada banyak kekhawatiran yang ada di sekeliling kita. Contohnya, saat kita tahu kita tidak boleh takut, janganlah engkau takut. Nah terus, waktu kita sudah tahu firman itu, oh iya aku mengerti, aku tidak boleh takut karena Tuhan yang selalu beserta dengan aku. Tiba-tiba, waktu mati lampu. Wah, adik-adik langsung ketakutan. Tidak, di mana papa, di mana mama? Malam-malam mati lampu, adik-adik takut semuanya. Nah, banyak kekhawatiran yang akhirnya membuat firman itu, jangan takut sebab Tuhan besertamu itu, akhirnya mati dalam hidup kita. Berarti, di tanah ini yang penuh dengan semak-semak berduri ini, benih tidak dapat tumbuh dengan baik. Sama dengan hidup kita, kalau kita penuh dengan kekhawatiran, kita takut akan hal ini, takut apakah aku akan makan enak ya habis ini, atau aku gak bisa makan ya habis ini, wah apakah rumahku akan kebanjiran, apakah rumahku tidak penuh dengan kekhawatiran, kita tidak bisa, firman ini tidak bisa tumbuh di dalam hidup kita adik-adik, dan tidak bisa berbuah juga. Yuk kita cari yuk, di mana sih tempat yang firman ini, benih ini bisa bertumbuh dengan baik. Yuk kita jalan lagi yuk sama Kak Sharon ya, kita jalan ya. Kemana ya? Oke, kita berhenti di sini. Di sini tanahnya, wah bagus sekali. Tanahnya subur. Kira-kira bakal bertumbuh nggak ya? Apakah benih ini akan bertumbuh? Kita coba ya. Yuk kita sama-sama taburin. Wah adik-adik ternyata di sini tanaman ini bertumbuh dengan subur. Yang artinya kalau tanah hati kita itu subur, benih-benih firman Tuhan ini yang ditaburkan itu bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya berbuah. Contohnya apa? Contohnya, siapa di sini yang tahu firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, hormati orang tuamu. Tahu semua kan ya? Nah, hormati ayahmu dan ibumu, hormati orang tuamu. Lalu adik-adik ini dengan sangat tekun, kita mau taat, gak mau marah-marah sama papa mama, kita mau ngerjain apa yang mereka suruh sama kita. Misalnya, ayo belajar, besok ada ulangan. Dan kita langsung cepat-cepat, ayo kita belajar.
Lalu kalau disuruh mandi, udah sore ayo kita mandi. Nah, terus adik-adik mandi juga. Adik-adik gak marah, gak jengkel-jengkel, gak kecewa. Nah, itu namanya tanah hatinya subur. Benih firman tadi yang dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, itu masuk dalam hidup adik-adik, lalu adik-adiknya mengerti dan adik-adiknya juga melakukan. Jadi mendengar, lalu mengerti dan melakukannya. Nah itu benih itu bisa bertumbuh sangat subur dan menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud? Buah itu adalah perbuatan baik kita yang bisa dilihat semua orang, yang bisa dicicipin semua orang. Misalnya saat kita gak marah-marah sama papa mama, kita taat, itu papa mamanya juga senang, wah ternyata anakku bisa taat ya, anakku baik ya, papa mamanya juga senang. Nah itu namanya adik-adik sudah berbuah yang baik. Nah hari ini Kak Sharon ajak sama-sama, marilah kita punya tanah hati yang subur. Supaya firman-firman Tuhan yang kita dengar itu bisa masuk dalam hati kita. Kita bisa mengertinya dengan baik lalu melakukannya. Oke, banyak kan firman-firman Tuhan, kasihilah sesamamu. Mari kita kasihi teman-teman, jangan berantem soal mainan. Hormati ayah ibumu, mari kita taat sama papa mama. Jangan takut, mari kita percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita selalu. Banyak firman-firman Tuhan yang adik-adik bisa baca di Alkitab atau minta papa mamanya bacain buat adik-adik dari Alkitab. Penting banget setiap hari, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Lalu mengertinya dan melakukannya. Oke adik-adik, hari ini Kak Sharon mau ajak sama-sama sebelum kita akhiri. Kak Sharon mau berdoa buat adik-adik, tapi kita mau nyanyikan dulu satu lagu. Kita mau berkata, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan ini hidupku, aku mau engkau pakai untuk kemuliaanmu. Hari ini kita sama-sama bilang, inilah tanah hatiku Tuhan, aku mau ini menjadi subur. Supaya bisa jadi kemuliaan bagi namamu. Yuk sama-sama kita siap-siap, lipat tangannya semuanya, kita tutup mata semuanya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini adik-adik. Sharon berdoa ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami mau tanah hati yang subur. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu, lalu kami ingin mengerti dan melakukannya. Ajari kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan semua adik-adik yang percaya katakan, amin. Oh ya, ada ayat hafalan, Matius 13 ayat 23. Tanah yang subur ini ialah orang yang mendengar firman itu,
lalu mengerti karena itu dia berbuah. Makanya adik-adik, Kak Sharon ajak kalau kakak-kakaknya sekolah minggu lagi firman, adik-adik harus dengerin. Kalau mama papanya lagi bacain firman Tuhan, adik-adik harus dengerin. Lalu mari kita mengerti dan melakukannya supaya kita bisa berbuah. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, hari ini premen ada di mana ya? Nah, di belakang ini adalah Pulau Sumatera. Hari ini sama-sama premen kita berdoa buat Pulau Sumatera ya. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk kedangkan kedua tangan kalian di Pulau Sumatera. Mari kita berdoa buat Pulau Sumatera. Kita percaya setiap apapun yang hari ini kita doakan benar-benar didengar oleh Tuhan. Dan kita percaya semuanya terjadi atas Pulau Sumatera. Mari kita setiapkan hati kita terlebih dahulu. Mari Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dari awal. Kami, dan hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, dan kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan diri Tuhan, sebab firman-Mu berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, kami umat-Mu yang dimana merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Engkau sendiri Tuhan yang akan mendengarkan setiap doa yang kami naikkan. Dan hari ini Tuhan, kami merendahkan diri Tuhan, kami berdoa untuk Pulau Sumatera Tuhan, biarkan benar-benar terjadi Tuhan setiap apapun yang hari ini kami deklarasikan dan doakan Tuhan, sebab karena anugerah-Mu itu yang membuat setiap kami bertahan sampai hari ini Tuhan. Mari jamin setiap kami untuk berada di hadapan-Mu senantiasa Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biarkan perlindungan-Mu itu yang turun atas Pulau Sumatera, Engkau yang berjaga-jaga, dan kami tidak usah khawatir akan mara bahaya, sebab Engkau sendiri akan beserta dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Mazmur 91 dan Yesaya 60 itu menjadi bagian setiap kami Tuhan, sebab Engkau yang akan menjaga, dan kami adalah umat-umat-Mu yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan kami berkata, sebab Engkaulah Tuhan perlindungan kami yang akan meluburkan setiap kami dari jerat penangkap iblis. Dan kami percaya Tuhan, setiap rencana-rencana iblis semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang boleh terjadi atas setiap kami adalah rencana-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Pulau Sumatera terjadi lawatan, sebab kami percaya Tuhan, setiap apapun nubuatan atas Pulau Sumatera, semuanya terjadi,
sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, biarkan kami melihat bahwa kemuliaan-Mu turun atas pulau Sumatera, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biarkan kemuliaan-Mu saja yang turun atas pulau Sumatera saja, Tuhan. Tidak ada yang lain, biarkan semuanya berasal dari Engkau saja, Tuhan. Tuhan, pulihkan. Pulihkan setiap pulau Sumatera, biarkan setiap kota demi kota akan mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Kau. Biarkan kami percaya, Tuhan, 85% di Indonesia akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Kristus. Dan kami percaya, Tuhan, biarkan setiap nubuatan semuanya terjadi, Tuhan. Tidak ada penundaan, sebab waktunya sudah amat singkat. Dan biarkan kami lihat kuayaan di jalan-jalan, kami melihat Engkau yang beracara atas pulau Sumatera, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang pulihkan kembali atas pulau Sumatera. Mari, Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, katakan pulihkan Indonesia. Kami percaya, Tuhan, setiap apapun doa dan deklarasi yang hari ini kami naikkan, semuanya dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya telah berdoa atas pulau Sumatera berkata, amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Ya, kita ketemu lagi. Wah, hari ini kita juga sudah selesai ya adik-adik Joel Kids ya. Sudah mau selesai nih. Hari ini Kak Klan mau tanya lagi. Kita belajar dua lagi ya adik-adik ya. Apa hari ini kita belajar tentang benih yang ditanam di mana? Adik masih ingat? Iya, tadi kita belajar di benihnya ditanam di tanah yang banyak durinya. Yang kedua di tanah yang subur. Kalau adik-adik pilih yang mana? Kalau Kak Klar sih pastinya pengen nanamnya di tanah yang subur dong. Biar benih yang Kak Klar tanam nanti berbuahnya lebat. Kalau ada tomat, nanti Kak Klar bisa nikmatin tomatnya. Kalau ada jeruk, nanti bisa nikmatin jeruknya. Nah, sama adik-adik. Kita kalau mendengarkan firman, semuanya harus masuk dari telinga kita, kita renungkan dan kita lakukan supaya firman yang kita dengarkan itu semuanya berbuah. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup kebaktian hari ini, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita sudah boleh ikut kebaktian hari ini. Ya adik-adik, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan tentang perumpamaan benih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima semuanya firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan bertumbuh subur Tuhan di dalam hidup kami. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan.
Sehingga Tuhan, nanti firman yang kami dengar, kami lakukan Tuhan, dan itu menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami bisa menjadi terang Tuhan, kami bisa menjadi garam Tuhan dimanapun kami berada, karena kami melakukan firman yang darimu Tuhan. Sekarang Kak Klar mau berdoa buat adik-adik semua, Kak Klar mau berkatin adik-adik semua Joel Kids dimanapun adik-adik Joel Kids berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan, anak-anak kesayanganmu Tuhan. Engkau yang pakai mereka Tuhan menjadi pelaku firmanmu Tuhan. Engkau yang pakai mereka Tuhan sebagai alatmu Tuhan. Untuk mereka bisa menyatakan kemuliaanmu ya Bapa. Berkati mereka Tuhan. Jagai kesehatan mereka Tuhan. Jangan pernah ada sedikit pun penyakit Tuhan yang mendekat Tuhan kepada anak-anakmu Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Buat mereka Tuhan anak-anakmu Joel Kids Tuhan membawa damai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, di keluarga mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, pakai mereka terus Tuhan, pegang mereka terus Tuhan, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, masih bersama denganku kan di gelombang kebaktian anak Joel Kids. Minggu depan pasti ada yang lebih seru lagi nih. Kalian siap-siap nonton ya. See you next week. God bless you. Bye.